Halo guys, berjumpa lagi di Taka Tutorial. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara masuk ke shape mode di PS3 untuk rebuild data atau macam-macam restart. Nah, ini kita masuk ke shape mode di PS3, bagaimana caranya? Ini TV sudah standby. Ini PS dalam posisi mati, kita cabut dulu flash disknya guys. PS2 posisi mati, caranya oke langsung aja guys. Ini tombolnya kita tekan lama-lama, ini nanti dia masuk, tunggu ada suara beep 2 kali ya guys. Oke, kita tekan, kita tunggu. Beep sekali, kita tunggu, tunggu ada beep 2 kali ya guys. Oke, mati, kita lepas. Nah, kita tekan lagi, tunggu ada beep 2 kali guys. Beep sekali tadi, beep lagi sekali. Nah, itu beep lagi, kita lepas. Kita lihat itu guys. Nah, itu di situ keterangannya kita disuruh mengkonekkan stick ke kabel USB, yang mana ini kabel USB-nya sudah kita colokkan ke PS. Kita colok guys. Kita colok terus kita tekan. Nah, itu sudah masuk. Kita arah ke bawah. Kemudian kita oke. Yes, kita pilih yes. Oke. Proses ditunggu guys. Itulah caranya merebuild masuk ke shape mode di PS3 untuk rebuild data. Oke, kita tunggu. Ini kita cek yes. Oke, langsung aja kita pilih yes. The system stroke will rebuild. Oke, kita yes. Oke, ditunggu saja guys. Oke. Nah, ini guys, aplikasinya sudah muncul. Itu aplikasinya sudah muncul setelah direbuild data. Oke guys, itulah caranya merebuild data tadi guys. Kita masuk ke shape mode. Ke shape mode itu ketika kita menginstal aplikasi seperti ini rebuild data. Ketika belum di reboot, ini softwarenya belum muncul guys. Jadi harus dimasuk shape mode, kita reboot database, baru dia bisa muncul. Oke guys, terima kasih, sampai jumpa di video tutorial saya selanjutnya.